นูอยากดีพ่อเขาไม่อยากย่อหอกละยะขึ้นนอยาดีหอกละยะบากิตุลากาตะอายันโดวันมุฮัมมัดนูร์มะทาYang kita boleh panggil dia singo, singo tua yang masih berbisa dalam bahasa Melayu. Artinya seorang pemimpin agung. Karena Beno ni memanglah merupakan satu-satunya pemimpin politik kita yang hebat dan yang agung. Kita tak boleh nak banding dengan mana-mana pemimpin politik kita yang ada sekarang ini. Dari segi pengalaman politik, dari segi kerja, dari segi jawatan hak dia pegang deh. Tak perlu ama sebut hak jasa Beno. Kerana semua adik kakak tahu belaka tentang jasa Beno tu deh. Dalam bahagian pertama ni, ama nak kutip kata-kata Beno ketika dia berucap di kampung Lao Kuala Kawi pada 20 hari bulan Mac Minakum lalu deh. Dia berkecek berkenaan dengan hak rakyat dalam pemilik ke tanah yang dibuka oleh tok nenek orang kita sejak puluhan tahun, sejak ratusan tahun lalu. Tapi dia agak salah oleh undang-undang orang buat di bakok. Orang yang tak tahu pala ekor berkenaan dengan kedudukan ke tanah di tempat kita ini. Buat secara gamuk-gamuk gitu ya. Dengan itu, Beno atas nama Parti Peracacat, Parti Omah yang merupakan parti orang kita, parti rakyat, parti hak kita semua. Seperti Beno selalu sebut, mari memperjuai ke Hagoning. Nak minta supaya kerajaan tanah mereka ni, milik tanah ni. Mari kita dengar apa kata Beno mengenai perjuangan menutup hak milik tanah Datuk Nenek kita itu. Hak rakyat kena jadi hak rakyat. Bukan hak rakyat tu jadi hak luar. Hak luar kita orang luar buka, bukan orang pajak, bukan puan, bukan nayak nak jadi orang hak luar. Kita buat orang hak luar buka. Kita bagi buat baju ada tanah ni. Tok nenek kita bagi. Kewajipan kita kena jaga tanah. Hak tok nenek kita susah bagi puluh-puluh tahun lalu. Tapi orang tak tahu, dia duduk bakar. Dia tak tahu masalah. Orang di rumah kita pun kalau tak ada, tak tahu masalah. Tak tahu masalah. Dia kata, kalau rakyat tak ada politik, kita nak boleh orang kata, orang tak ada pada rakyat. Dan ini memang hari ini. Jumpa untuk dua tahun ni. Sebenarnya tak amor ke kau yang lain kau ni duduk di apa? Duduk di kego. Mari tak ayuh ke lagi 50 tahun dah lagi. Mari duduk si jumpa ke tu naik bayar jumpa. Buat mananya orang kita hijrah lagi. Oh payuk mah hijrah tu kaya orang susah. Islam kata ที่จะรอกการอพยพนั้นเป็นแนวทางอันหนึ่งเพื่อจะสร้างความเจริญและเผยแพร่ศาสนาให้แก่การเพราะแกมาที่จะรอกที่เยอะมาอยู่ตรงอิสราเอลทุกคนพิการเด็กบุกเข้าไปทำไมพิการอะไรหมดเด็กและเราเชื่อมั่นว่าอะไรที่เป็นปัญหาของประชาชนไม่มีอะไรที่จะมาทานอำนาจของประชาชนได้ประชาชนคือเจ้าของอำนาจของประเทศนี้รัฐบาลมาบริหารแทนประชาชนถ้าประชาชนมีปัญหาประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะมีที่ดินทำกินแล้วรัฐบาลนั้นไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลรัฐบาลนั้นก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมที่จะมาบริหารประเทศนี้Begitulah sudut teh ucapan Ayahanda Wan Muhammad Noor Mata singo tua yang masih berbisa mengenai perjuangan
menutup hak milik tanah untuk nak cari makan yang telah diusaha oleh datuk nenek orang kita. Ada sambungnya kedua nantilah adik kakak boleh tengok dah sambungnya kedua nanti. Terima kasih kerana menonton. Sekian wassalam.